السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي جعل شهر رمضان للمؤمنين وأنزل في القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين الحاضرين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, dijadikanlah pada dirimu itu furqan, dan dihapuskan darimu keburukan dan kesalahan, lalu diampuni kamu. Dan Allah punya karunia yang sangat besar untukmu. Maha Besar Allah, firman-Nya surat Al-Anfal ayat 29. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin jemaah yang Ramadan yang dirahmati Allah. Syukur kita senantiasa kita sampaikan kepada Allah beriring dengan nikmat serta rahmat yang juga tidak pernah putus-putusnya. Dan itulah yang membuat kita untuk mampu beraktivitas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini, dan tentu saja sekaligus dalam rangka persiapan untuk bekal bagi kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa dalam ridha-Nya dan yang kita hasilkan diberkahi-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai landasan kajian kita bacakan firman Allah surat Al-Anfal ayat 29 tadi. Dan hal ini tentu saja berkaitan dengan perjalanan Ramadan kita yang sudah 10 hari. Itu artinya sepertiga perjuangan sudah kita jalani. Nah, dari perjalanan dan perjuangan yang telah kita lampaui itu, setidak-tidaknya tentu kita sudah bisa merasakan bahwasanya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita targetkan itu sudah semakin nampak, sudah semakin jelas. Apa itu? Takwa. Takwa. Nah, kemudian sebelum kita lebih lanjut membahas apa hasil dari takwa itu, bagaimana ciri daripada ketakwaan yang telah kita hasilkan itu, karena di ayat tadi disebutkan in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, jadi jika kamu bertakwa kepada Allah, maka
ya janganlah kufurkan hasilnya pada dirimu itu ada kufur. Dan kemudian yukafir ampun sayyat, dihapuskan darimu keburukan dan kesalahan. Nah sekarang kita melihat apa sebenarnya yang menjadi landasan untuk mencapai takwa. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu orang yang mengisi hidup, menjalani hidup secara profesional. Lihat surat Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah pada ayat itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar dengan ibadahmu itu menjadikan kamu sebagai orang yang bertakwa. Maka di ayat itu sangat jelas, ketakwaan itu adalah merupakan proses dari ibadah. Maka semakin banyak ibadah kita, semakin baik ibadah kita, semakin mantap ibadah kita, peluang untuk mendapatkan takwa itu semakin dekat. Nah kemudian, kenapa ibadah? Bukankah Allah menegaskan kita ini diciptakan memang tugas utama itu adalah untuk ibadah. Az-Zariyat 5:6 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang profesional menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah diamanahkan Allah kepadanya, yaitu ibadah. Oleh karena itu ada yang telah berkata, ibadah adalah merupakan tugas yang berkelanjutan. Di surat Al-Hijr ayat 99 menegaskan, وَبُرْبَكَ هَتَّى يَقِيَكَ الْيَقِينَ, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nah, intinya apa? Kalau ibadah sampai mati, maka berarti ketakwaan itu juga sampai mati. Lalu yang kedua, ketakwaan itu diperoleh karena kita memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan porsinya. Jadi kalau tadi nikmat hidup sesuai dengan profesinya yang seharusnya kita lakukan, sekarang nikmat fasilitas yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan sesuai dengan porsinya. Apa itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah ingatkan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah kamu dalam hidup ini. فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu, bekal yang paling utama itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat. Jadi Allah tegaskan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Oleh karena itu maka Allah katakan di surat Al-Hasyr ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu perhatikan, kamu hitung-hitung apa itu ma qaddamat lighad. Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok? Apa yang kita persiapkan untuk hari esok? Sebahagian daripada fasilitas, sarana prasarana yang diberikan oleh Allah kepada kita itu harus punya nilai untuk hari esok, harus menjadi investasi untuk hari esok. Apa itu? Surat Al-Qasas 60 memberikan gambaran. Wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa. Apakah takdir? Di dalam tafsir itu dirinci apa yang diberikan Allah kepada kita, pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan, anak keturunan. Maka Allah ingatkan pemataan hayat di dunia itu adalah kesenangan duniawi, wazinah juga dan perhiasan. Maka berarti itu adalah merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita nikmati di dunia. Kemudian wazinah Tuhan, perhiasan. Perhiasan itu dalam bahasa sekarang kan di tempat aksesoris. Aksesoris. Semua itu akan kita lepaskan. Nah, karena itu Allah katakan wama indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Artinya, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu jangan sampai sebatas dunia saja. Jangan hanya sekadar menjadi aksesoris saja. Akan tetapi haruslah kita manfaatkan sebagai suatu bekal yang Allah sebutkan tadi menjadi punya nilai di sisi Allah karena dia akan menjadi kekal. Jadi pangkat dan jabatan yang diberikan Allah itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sebatas untuk hidup di dunia, akan tetapi juga punya nilai untuk kehidupan di akhirat. Harta dan kekayaan itu manfaatkanlah sebesar-besarnya dalam rangka untuk bukan hanya dunia saja dan nanti, akan tetapi juga punya nilai investasi untuk kehidupan di bahkan anak, istri, suami yang diberikan oleh Allah kepada kita, manfaatkan dalam rangka untuk nilai investasi kita dalam kehidupan di akhirat. Nah, kalau sudah seperti ini pada kedua diri yang dirahmati Allah, maka berarti orang yang bertakwa itu tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak ada fasilitas yang diberikan oleh Allah yang sia-sia. Baik. Semuanya dalam rangka untuk kehidupan yang berikutnya. Nah, oleh karena itu, makanya hidup dengan pola yang seperti ini tentu tidak akan mungkin bisa kita lakukan ketika kita tidak mengacu kepada pedoman hidup. Apa itu? Al-Quran. Nah, karena itulah ini yang dirahmati Allah. Ketika ketakwaan kita proses dengan cara yang seperti tadi, profesional kita menjalani hidup, proporsional kita memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka dijadikanlah untuk furqan. Apa itu furqan? Furqan adalah fungsi daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai hudan bagi manusia, petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk itu, kemudian wal furqan, membeda. Perbedaan yang prinsip itu adalah tadi. Yang tidak takwa, maka hidup baginya adalah hidup. Tapi hidup bukan untuk Allah. Yang tidak takwa, maka fasilitas dan sarana yang diberikan oleh Allah dihabiskan untuk hidup di dunia. Bagi mereka yang takwa tidak seperti itu. Nah itu bedanya. Itu Al-Qur'an. Kemudian diri yang jarak terjawab. Berikut. Ketika kita sudah menjalani kehidupan dengan pola yang seperti itu, tentu tidak akan luput dari kekurangan. Pasti akan ada kelemahan. Dengan kata lain, kekurangan dan kelemahan itu akan melahirkan apa yang dinamakan dengan kesalahan, dosa. Oleh karena itu Allah katakan sesudah dengan takwa itu diberikan furqan, kemudian Allah katakan yukafir anku sayyi'atikum, dihapuskan darimu, dihapuskan darimu kesalahan, keburukanmu, dihapuskan. Artinya kalau dihapuskan padamu yang buruk, kalau kesalahan kita sudah dimaafkan, maka menyangkut dengan kesalahan berarti dosa kita sudah tinggal. Kalau menyangkut dengan keburukan, berarti yang tinggal bagi kita adalah kebaikan. Nah, dengan demikian, al-birru man taqwa. Kebaikan adalah merupakan nilai utama dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dipenuhi dengan kebaikan, kebaikan dari kebaikan. Ketika ini sudah ada dalam diri kita, perbuatan kita tentu saja itu, maka barulah Allah katakan yaghfir lakum, diampuni kamu. Ya, karena itu pada ibu kita rasa-rasakan apakah kita ini termasuk yang berhak mendapat ampunan atau tidak. Maka coba introspeksi diri kita. Sudah hidup dan furqan itu dalam diri kita. Kemudian sudah terkikis kita apa yang buruk dalam diri kita ini. Karena yang layak untuk diberi ampunan itu, yang layak untuk diterima tobat itu, mereka tadi yang memang ada perubahan. Tapi kalau dengan yang dirahmati Allah, sebelum masuk Ramadan dengan setelah Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada perubahan apa-apa, maka jelas artinya tidak ada proses. Karena proses tidak terjadi, maka perubahan tidak terjadi. Jangankan peningkatan, perubahan itu tidak akan ada. Kenapa? Karena memang kita biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu, makanya perjuangan kalau memang kita ingin memastikan bahwa Ramadan ini memberikan nilai kepada kita, rasakan yang dua. Pertama adanya furqan, yang kedua adanya syai'at, terhapusnya keburukan kita. Kalau keburukan hapus, berarti kita siap untuk menjadi orang yang baik. Kita memang pada demo bukan orang yang sudah baik, tapi dalam rangka menuju baik, berupaya untuk baik. Nah itu semua pertolongan Allah. Semua pertolongan Allah. Oleh karena itu makanya melalui ibadah. Kenapa ibadah? Kalau al-ibadah dekat dengan Allah, orang yang beribadah dekat dengan Allah. Nah karena itu pertolongan itu cepat. Apa yang kita inginkan dibantu oleh Allah. Semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena memang kita dekat dengan Allah. Nah itulah dari yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian kita tidak menunggu. Allahu sulfatil azim. Allah punya karunia yang sangat besar.
Jadi apa? Jadi ketika takwa sudah kita peroleh, perubahan sikap sudah kita jalani, proses sudah kita lampaui, maka insya Allah kita akan menerima karunia demi karunia dari Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenyamanan, bila itu, bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.